Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini gue mau ke puskesmas, gue mau vaksin. Jadi dapat surat untuk mendapatkan vaksinnya dari gereja tempat di mana gue pelayanan. Beberapa yang aktif di pelayanan di tempat ibadah gitu kan. Jadi mungkin untuk mencegah juga penyebaran COVID. Ini sekitar jam 6:30. Jadi yuk kita berangkat. Gue tahu batasannya kali. Kok diem? Tadi ngomong. Emang kenapa kalau pakai? Kan kita kayak anak-anak gitu. Tidak terlalu ribut ya. Bisik rumah orang tau gak? Ini kan yang jual properti. Jadi punya hak gitu. Untuk semua tanah. Ini kelurahan gue juga loh. KTP gue di sini loh. Iya. Saya tinggal di Tomang tapi KTP saya warga sini. Ini gimana Pak perasaannya? Perasaannya senang karena ketemu kamu pakai baju kuning. Gimana Pak perasaannya? Gimana? Setelah daftar. Oke. Langsung ya. Udah. Setengah jam, enggak boleh pulang dulu ya, nunggu di meja 4 ya. Vaksinnya di sini. Daftar nih, cek darah, tinggi segala macam. Ini pendaftarannya administratif, administrasinya. Kita disuruh nunggu setengah jam. Coba lihat jam, jam berapa sekarang? Masih keren, masih keren. Iya, dapat ya, keren. Iya. Yang kedua ya. Ya. Izin rekam ya. Iya. Kalau vaksin satu sama vaksin dua harus sama ya? Iya. Vaksin satu kemarin ini ya sama. Ya, kita sudah selesai vaksin. Sudah selesai di vaksin kedua. Kita bisa jalan-jalan ke mana-mana. Yang penting harus ada duitnya. Enggak lah, kita harus jaga kesehatan juga. Yeay.